Hai guys, lihat semua mainan yang aku dan Sam sudah siapkan ini. Hari ini kami mau memperkenalkan mainan baru, Kuroba. Ini adalah paket latihan. Ada satu makhluk yang bisa berubah, token, dan kubus latihan. Nah, nama dia adalah Inkubrite. Mari kita lihat apa yang ada di belakang. Wow, ada banyak barang di sini. Ini instruksinya. Kita disarankan memilih modenya dulu. Ada batu, kertas, dan gunting di sini. Kita bisa menggantinya dengan bantuan mekanisme ini. Lalu susun Kuroba kita dan persiapkan untuk pertarungan yang menanti. Terakhir, kita harus mengarahkan Kuroba ini ke kubus latihan agar bisa ditelan sepenuhnya. Lihat banyaknya jenis Kuroba yang bisa kita dapatkan. Ada Terra Kuro, Water Kuro, Fire Kuro, Ice Kuro, Night Kuro, dan yang terlangka, Rare Kuroba Cube. Aku nggak sabar mau ngebuka mainan ini. Mari lihat apa isinya. Ayolah. Nah, kita dapat Kuroba ini. Namanya Inkubrite. Wow, ini pasti cakarnya. Dan ini ekornya. Oh, kamu lihat antena lucunya? Dan ada kakinya juga. Oke, kita bahas lebih lanjut nanti. Sekarang kita lihat lebih dekat kubus latihannya dulu. Hei, cantik banget. Ada banyak simbol menarik di sini. Ini pasti untuk pertarungan kita, sip. Lihat ini, namanya token kolektor. Aku nggak sabar, keluarlah Kuroba, tunjukkan dirimu. Aha, nih lihat, kita punya banyak mode di sini. Sekarang modenya gunting, kita ganti ke kertas, lalu ke batu. Sekarang ketutup lagi. Beres. Lalu kita coba tutup kubusnya. Ini ke sini, ini ke sini. Semua beres. Saatnya mencari huruf K. Ini dia. Kita harus memutar Kuroba dan kubus kita. Jadi huruf K-nya ada di atas. 1, 2, 3. Wow, keren banget. Aku kaget pas ngelihat aksinya. Mari kita rakit sekali lagi. Aku akan kencangkan ini ke sini dan pasang dinding sampingnya. Dan yang terakhir, sip. Sekarang kita lepas deh. Oke, aku mau lihat kenapa kita butuh token ini. Kayaknya karena set ini nggak punya katalog. Kita bisa ngumpulin semua hewannya pakai token ini. Oke, kita buka set selanjutnya yuk. Ini Kuroba cantik kita. Avalowap. Ini paket latihan lain, tapi Kuroba di dalamnya sangat berbeda. Ayo cepet buka. Silakan keluar. Sip. Wow, Avalowap kecil. Kamu imut sekali. Cakarmu juga imut dan telingamu cantik banget. Oh, dan ekormu menawan. Duduk di sini dulu ya. Kita keluarin kubus latihannya. Bentuknya sama kayak tadi. Mari keluarkan Avalowap mini kita. Yeay. Gayanya keren banget ya. Setelah semuanya lengkap, kita bisa nyoba ngerakit Avalowap kita. Yuk mulai. Ini ke sini, sip, dan cakar. Saatnya bertarung. 1, 2, 3. Yeehoo! Wow, hebat. Sekarang kita ganti modenya. Kita coba kertas ya. Kuroba satunya lagi kita ubah ke mode batu. Artinya yang ini seharusnya menang. Mari mulai pertarungannya. 1, 2, 3. Keren banget. Main sendiri kurang seru nih. Aku butuh bantuan. Sam, tolongin aku dong. Hai guys. Hey Shu, bantuin apa? Nih, ini mainan Kuroba. Ganti modenya di sini sama kayak permainan batu, kertas, gunting. Pilih dulu modemu, tapi jangan kasih tahu aku ya. Lalu kita akan bertarung. Mau coba? Wah, Shu, aku belum pernah mainin ini sebelumnya. Tunggu bentar. Sambil nungguin Sam, kita buka arena kita ya. Hey, kemarilah. Kotaknya besar banget. Lihat, di sini tertulis adu Kurobamu dengan teman-temanmu. Dan di sini ada Kuroba Clash Arena. Itu nama arena kita. Dan di sini tunjukkan panel Kurobamu. Ini pasti panel kita. Panel, wow, aku suka. Kayaknya ini tribun berkursi untuk Kuroba kita. Oke, sekarang mari buka arena kita. Ini dia. Lalu ada dua perosotan di sini. Hey Shu, aku nemu stiker di kotak yang kamu buang. Wah iya, makasih Semi. Aku sampai kelupaan. Oh iya Sam, kamu udah nyusun Kurobamu? Gawat, aku malah main sama Oren. Tunggu ya Shu. Semi, ada-ada aja sih. Yuk hias arena kita ini.
Mari mulai dengan tulisan ini. Coba kita taruh sini ya. Tara! Kita tempel air dulu. Ini dia air. Sekarang mari tempel kuroba kita. Silakan duduk di sini. Sekarang kita hias tepinya. Kita lepas ini dengan hati-hati. Hey Su, ayo kita main. Aku udah siap. Sip, Semi. Dekorasi arenaku udah hampir beres. Kalau gitu, ayo mulai. Ronde 1. Brum, 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 brum. Biar ku tunjukin kemampuanku. Kurobaku menang. Oke, semoga nanti aku yang menang. Ayo lepas kurobaku dari milik Sam. Lalu kita taruh kuroba ini di sini. Dan kuroba ini di sini. Sip, aku mau buka kuroba selanjutnya. Kita mulai dari sini. Ada siapa ya di dalamnya? Yang ini paket pertarungan. Di dalamnya ada Octoboss dan Pinksicle. Di set ini juga ada panel yang bisa diganti-ganti supaya kita bisa ganti fitur kurobanya. Jadi mari kita buka paketnya. Yuk buka. Wow, sip. Ayo keluarin kuroba kita. Sip. Aku balik kotaknya begini dan keluarin kuroba pertama kita. Oh, dia senyum. Ini gurita mungil yang hidup jauh di dalam laut. Gantengnya kamu. Dan kayaknya ini kuroba yang paling langka. Unicorn! Lihat, di seluruh tubuhnya ada awan yang cantik. Dia mirip sama marshmallow. Sekarang kumpulkan semua panelnya. Dan token kita yang indah. Nah, ini kayaknya capit kepiting. Ini pasti genangan. Dan yang ini tangan monyet berbulu. Mari kita sisihin dulu sekarang. Hey Sue, gimana? Kamu mau main lagi nggak? Yap, silakan. Yang ini untukmu. Aku akan mengubahnya ke mode terkeren. Kalau kita, mari pilih mode yang paling rumit. Setuju nggak? Yang ini batu. Nah, siap. Sekarang kita tutup. Tada, bersiaplah Sam. Oke, aku mau ganti ke sini. Beres, sip. Guys, aku milih gunting. Jangan kasih tahu Su ya. Oke, Sam. Ayo siapin. Oke, aku pasti bisa. Semangat. Sip. Hey Su, ayo kita mulai. Ya Su, silakan rayain kemenanganmu. Kita masih harus nentuin siapa yang terhebat. Hore, bener banget. Hey Semi, semangat terus ya. Oke. Guys, mari bongkar kuroba ini dulu. Keluarin kuroba ini. Siap. Silakan duduk di sini. Dan posisimu di kursi sesuai gambar. Mari lanjut ke paket berikutnya. Ini dia, paket kuroba baru kita. Pegaplan versus Lullacry. Ayo kita percepat ke bagian paling serunya. Dua kuroba baru, keluarlah. Yang pertama ada si imut hijau ini. Lihat matanya yang besar. Ada motif bunga di mana-mana. Senyumnya lebar. Selanjutnya, ini dia. Ungu imut. Ini pasti antenanya. Dan ini telapak kakinya. Oh. Dan kayaknya ini lengan kedua dari monyet berbulu kita. Kita dapat kaki juga. Atau mungkin ini sepatu. Dan ini kayaknya tangan deh. Semuanya kuat dan bersemangat. Barang terakhir yang tersisa adalah token kuroba. Aku gak sabar mau lihat kalian bertarung. Semi, kamu di mana? Ayo lanjutin mainan kita. Oh, Su, boleh aku minta yang hijau? Boleh, silakan Semi. Kamu siap kalah, Semi. Lihat aja nanti, Su. Nggak boleh curang. Kita hitung sampai 3. 1. Oke. 2. Dan 3. Wow. Su, semoga kamu paham sekarang siapa jagoannya di sini. Iyap, kamu cuma hoki aja, Semi. Tapi pertarungan kita belum selesai. Guys, coba tulis di kolom komentar siapa yang menurut kalian bakal menang, aku atau Sam. Hey, kuroba yang ini salah kursi. Duduk sini ya. Dan kamu duduk di kursi sesuai gambar. Kalau kamu kayaknya cocok di sini.
Pilih yang mana ya? Cap, cip, cup, kembang kuncup. Kita ambil paket yang ini. Oh, kita buka paket selanjutnya. Aku nggak sabar. Apa kita bakal dapat yang langka? Wow! Ayo keluarin mainan kita. Lihat, ada burung hantu kecil. Ayo kita lihat lebih dekat. Oh, kaki mungilnya. Dan ada sayap sama ekor kecil juga. Mari lihat kuroba satunya. Ini naga bernapas api loh. Lengkap dengan sayap, kaki, dan ekor. Kita juga dapat banyak panel tambahan di sini. Kita gunakan di akhir nanti ya. Lalu ada token favorit kita. Cantik banget ya. Oke, Semi, mari adakan pertandingan ulang. Tara! Tanding ulang? Su, ngapain capek-capek? Nanti kamu juga kalah. Ayo maju. Terimalah kekalahanmu, Su. Siap, Sam. Aku akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Yahoo! Su, kenapa mereka malah pelukan? Kok gitu? Bukan pelukan lah, Sam. Karena hasilnya seri, jadi nggak ada yang menang. Terus sekarang gimana, Su? Kita cuma punya satu kuroba lagi. Artinya kamu menang. Meski panelnya masih ada, kita bisa bikin ultra kuroba. Pilih salah satu yang kamu suka. Su, aku mau gurita kecil itu. Oke, silahkan. Oh, makasih, Su. Oke, coba lihat kita punya apa aja. Kayaknya panel kita bisa dipisahin per warna. Ini bakal cocok buat Sam. Sam, itu buatmu. Dan aku milih yang pink, sesuai warna kesukaanku. Nah, yang warna hijau kita simpan buat nanti. Oke, aku mau milih yang ini aja deh. Sip, ini adalah kuroba bertaring kita. Ayo lepas sayapnya dan pasang api es di sana. Kayak gini. Lalu kita tukar kakinya. Sip, sekarang kita punya kaki dingin. Yang perlu kita lakuin sekarang adalah ngelepas telinganya dan ganti ke lahar dingin. Tara! Kita cek yuk, Semi udah sampai mana? Semi, apa ultra kurobamu udah siap? Udah, Su. Ini kurobaku. Wow, coba lihat. Ini gurita bercapit. Wow, dia bisa nyerang pakai kakinya yang kuat. Ini akan menjadi pertarungan es dan air. Oke, mari kita mulai. Kenapa kamu taruh sendiri? Tenang, aku nungguin kamu kok. Siap, ayo main. Ayo mulai. Yahoo, aku tahu hasil kita bakalan seri. Hey. Siu, tapi tadi aku hampir menang. Jangan khawatir, Semi. Aku punya kejutan untukmu. Kamu masih bisa ngalahin aku. Kita punya sisa satu kuroba lagi. Tapi sebelum dibuka, kita tandain dulu semua kuroba ini. Oh, Siu, ini mah kelamaan. Kalau udah kelar, panggil aku ya. Guys, pertama-tama mari centang yang ada di paket ini. Ada Amber Leaf dari tim Terakuro. Serta ada Pegaplant dari tim yang sama. Lalu kita punya Octoboss dari tim Waterkuro. Sparklug dari tim Firekuro. Avalowap dari tim Icekuro. Dan yang terakhir tim Nightkuro. Kita punya semuanya. Lulacry, Incubrite, dan Hoodslumber. Dan kuroba cube super langka kita. Guys, kita cuma kurang beberapa lagi nih. Kalau kalian suka video hari ini, tekan like ya supaya kita buka lebih banyak kuroba. Nah, mari kumpulin token kita. Dan mulai buka kurobanya. Ini dia, Amber Leaf. Kemarilah sayang, ayo. Oh, kamu cantik banget. Super duper imut deh. Tunggu ya, kita lihat tokenmu dulu. Ini dia. Ini kubus latihannya. Tapi kita udah punya 2. Sekarang mari bikin Ultra Terra Kuroba. Kita mulai dari atas ya. Pertama, ubah bagian atas kepalanya. Kayak gini. Terus lengan kirinya. Pasang gini. Sekarang kita tinggal ganti yang di kanan. Siap. Aku taruh di sini dan ganti wajahnya. Wuhuu, Semi, kayaknya aku siap. Aku juga udah siap. Lihat, Su. Wow, aku siap bertarung melawan salah satu dari mereka. Aku pilih ini ya. Aku siap, Su. Ayo mulai. Oh. Kamu lihat itu, Su.
Iya, Semi, aku ikut senang. Selamat ya. Guys, semoga kalian suka mainan hari ini. Kasih tahu teman kalian soal video ini. Cepat nyalain loncengnya ya, biar nggak ketinggalan video-video baru tentang Kuroba dari kami. Kami pamit dulu. Sampai ketemu lagi. Dadah!